Assalamualaikum. Ya, ini kita tengok pokok kacang panjang. Sekarang dah nampaklah, dah naiklah kacang panjang ni. Okay, monyet pun tak makan. Ini bahan-bahan campuran lah untuk penghalau monyet. Alhamdulillah, nampak macam kesan lah buat masa ni. Kita tunggu dia datang lagi, tengok macam mana dia lari atau pentak lah. Dia kecang panjang, dah naik. Kecang panjang, alhamdulillah, jadi oh, banyak dah tengah naik. Ini yang semut-semut atau ulat makan kita buang lah, mengelakkan jangkitan penyakit. Okay, hari ni kita ambil kacang bendi dengan bunga kantan lah untuk buat asam pedas hari ni. Teringin nak buat asam pedas. Sekejap eh, mana pisau? Anyau? Ini pokok bayam kita tanam itu, yang lama itu boleh buang dah. Kita boleh buang lah. Okay, ni bendi, pokok kacang bendi. Kita dah boleh tuai dah bendi ni. Dah banyak bendi. Okay, kau duduk di situ. Okay, ni kacang bendi. Satu lagi. Tu belakang so. Wah, oh, besar. Nasib baik tak keras lagi, tak nampak tu. Sambung ni. Lagi di sini ada. Besong dua ni. Ini dah tua dah ni. Boleh buat biji benih lah. Atas ni sikit je. Ok, ada lagi. Haa, ni ada lagi. Haa, satu lagi. Kacang bendi hari ni kita kutip. Comel. Okay, kita ambil bunga kantan pula. Ini kat belakang rumah, pokok kacang buncis. Tapi kurang jadilah sebab pencahayaan matahari tu tak cukup. Banyak semak samun atas ni, daun-daun pokok banyak. So dia kurang menjadilah. Pertumbuhan dia agak terbantut. Okay, kita ambil bunga kantan dulu. Ini pokok bunga kantan. Okey, kita potong. Ini bunga kantan. Satu lagi. Anak bunga kantan. Dan ini yang kecil ni pun kita ambil jugalah. Sebab nanti monyet dia kianat sikit, dia koyak-koyak. Macam ni, nampak? Kianat ni. Okay, alhamdulillah ni bunga kantan 3 batang dan bendi. Kita boleh buat asam pedas sekejap lagi. Insyaallah nanti kita tengok macam mana. Rasa sedap ke tak? Semoga dia sedap, cantik bunga ni. Bunga kacang bendi. Ada ingat bendi? Tak ada. Okay, insyaallah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.